Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi 'adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun fi zikri shay'in minal a'yani al-mutanajjisati. Ini satu fasal pada menyebutkan sesuatu daripada benda-benda yang terkena najis, mutanajjisah. Wa ma yutharu min habid dibaq, dan benda yang bisa disucikan daripada najis itu, bid dibaq, dengan disamak. Wa ma la yutharu, dan ada juga nang kada mau suci biar disamak. Wajuludul maitati, dan bermula kulit bangkai. Kulluha tathuru biddibab, semuanya bangkai apapun, ini terkecuali kinalah babi lawan anjing. Bangkai apapun daripada binatang itu bisa suci dengan disamak. Kulit dari bangkai lah, bangkai ini binatang nang kada disembelih atau binatang nang kada boleh dimakan. Kayak buaya itu kada kawa dimakan, tapi kulitnya handak kita pakai, misalnya gesan maulah simpak cawat buaya, oh, begigi. Ah, itu amun hendak suci itu harus disamak dulu. Mulah tapih kan kada mungkin tapih kulit buaya kada kawa. Paling kawa sudah simpak atau kopiah. Antara dua tuja. Nah, ih tas kawa pang tas. Tapi tas tu kada dibawa ke sembahyang. Panding nah kawa panding. Panding lah biasanya orang bulah panding, bulah tas, dompet, kopiah rasa kada ada jopang lah. Boleh, amunnya sudah disamak. Nah ini kena ada proses samak. Belum lagi. Disamak, diproses. Supaya kawa napa kawa jadi suci, jadi samak dulu. Jadi napa bangkai tadi nang kulit tadi kan, kulit di jalan ini bicara kulit atau binatang napa nang kawa dimakan juga tapi kada disumbalih. Sapi misalnya mati di bawah rumahan, nah kulitnya hendak dipakai. Nah, itu kulitnya kena samak. Dagingnya bangkai kada boleh dimakan, itu sudah mati, kada bersumbalih. Nah itu hukum bangkai. Jadi jangan dimakan dagingnya, tapi kulitnya itu kawa disucikan dengan disamak. Nah itu teh samak. Sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi, sama ada pada yang demikian itu bangkai dimakan dagingnya. Ma'kulil lahmi artinya binatang nang boleh dimakan. Itu ma'kulil lahmi wa ghairihi, atau ketiadaannya artinya ketiadaan boleh dimakan. Ada kan binatang kata boleh dimakan, jadi kayak tadung, sawa, kayak biawak, buaya. Itu perlu kulitnya. Ah itu jadi kawa. Perlu kulitnya. Jadi gesan mulah napa dompet tadi kan, dompet atau keseng HP kan. Wa kaifiyatud dabgi,
Ini kaifiat menyamakna, ini caranya. Ayyun za'afu dulul jildi mimma ya'funuhu min damin wa nahwihi bisyai'in hirrifin ka'asfin. Ayyun za'a, bahwa menghilangkan fudulul jildi, labihan atau sisa-sisa yang ada menempel di kulit. Jadi kan ketika di kulit itu ada yang menempel darah kah, daging kah? Nah, yang menempel-nempel lemaknya kah? Nah, itu tuh dibuangi. Dibuangi yang tadi menempel tadi. Mimma ya'funuhu, daripada apa saja yang menempel kepada kulit tadi. Min damin, daripada darah misalnya kan ada nempel di kulit. Wa nahwihi, dan selainnya, yang kayak daging kan nempel, lemaknya kan nempel di situ. Bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang kalat. Jadi buanginya itu pakai nang kalat. Ka'asfin, seperti kayu afas. Ini kayu, jenis kayu. Nang kalat-kalat itu kawat membuanginya pakai nang kalat-kalat. Walau kanal hirrifu najisan, sekalipun nang kalat tadi ada nang kalat tapi najis. Kadar kihamamim, seperti kotoran burung dada. Bisa merasai lah tahi burung. Kalau musonib madahi itu hirif kalat. Wallahu alam kalau bisa merasai. Cuma kalat hujan musonib. Nah, kafafid dabgi itu bisa dipakai untuk menyamak. Artinya apa? Artinya dibasuh dengan sesuatu yang kalat. Jangan pakai sabun. Kadakawa pakai sabun, sabun kadakawa. Nah, tawas sih bisa tawas. Nah, iya pakai tawas. Sahu manta. Salak-salak anom. Kalat benar tuh. Sandal japit kin kalat juga bisa. Sandal japit tuh kalat juga. Gatah tuh kan jenis gatah tuh kalat. Nah, itu kawa tuh di apa dibasuh, dibilas, direndam pakai sesuatu nang kalat tadi. Nah, membuangin apa? Darah dan daging atau sesuatu yang menempel di kulit itu. Maka itu jadi suci. Itu cara menyamak tadi. Kalau ya enak mah anu kan mulah dapat buaya kuliti. Ah, samak sorang. Menuani menangkap. Kalau mati di bawah lanting ya buaya. Ah, manfaatkan kulitnya. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali daging kambing. Kambing. Daging apa? Daging anjing, kalbi, wal khinzir, dan babi. Jadi daging kulit anjing lawan kulit babi itu kada kawa suci, biar disamak pakai apa aja kada mau suci. Karena itu sudah kudratnya. Sudah kudratnya, artinya takdirnya sudah, apapun yang terjadi, nang terlahir, nang terdapat di anjing dan babi, itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Bahkan apa? Wama tawallada minhuma au min ahadihima. Dan apa aja, ma apa aja tawallada yang terlahir minhuma, daripada keduanya, au min ahadihima, atau salah satu daripada keduanya. Ini kawin silang. Itu hukumnya apa? Hukumnya tetap hukum anjing dan babi. Ma'a hayawanin tahirin, beserta binatang nang suci. Falayat huru biddibak, maka tidak akan suci dengan didibak. Contohnya apa? Anjing beranak kambing. Selingkuh. Ya, selingkuh. Selingkuh. Nah, jadi anjing ini selingkuh lawan kambing. Ini anjing bini lah, anjing bini. Selingkuh dengan kambing, sekali keluar bejar. Anak anjing tapi mehe kambing sekalinya. Nah, ini hukum anjing. Kada boleh dimakan. Kalau ikan kawa dimakan jernik, biar bentuknya kambing, karena terlahir dari rahim anjing. Ma tawalladu minhuma au min ahadihima. Nah, artinya salah satu daripada keduanya. Ma hayawanin tahirin, kawinnya itu nya silang beserta binatang nang suci. Artinya binatang nang kawa boleh dimakan. Maka hukum napa nang terlahir tadi, hukum sama lawan mamanya. Itu anak babi kah?
anak babi tapi sapi. Karenanya selingkuh lawan sapi. Ini kan nenggonol tuh pina mirip-mirip jala. Nenggonol nang hirang atau nang putih rajin di hutan tuh. Kalau gitu taring itu pina mirip aja lawan sapi mulai belakang. Nah, itu sekalinya salah seludup. Jadi dikira iya nih, sekalinya salah. Aro jadi, nah maka itu hukum sama lawan mamanya. Kada kawa dia apa-apa itu. Kada kawa dia apa-apa. Itu hukum, hukum takdir kudrotnya sudah najis. Wa itu habis titik. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Dan tulang bangkai, tulang-tulangnya tuh. Jadi tulang bangkai itu hukum najis. Tulang, tulang biawak, tulang buaya tuh jangan dibawa sembahyang. Najis. Atau tulang kucing itu najis. Karena binatangnya bangkai, najis. Maka tulangnya pun umpat najis juga. Wa sya'ruha najisun, dan bulunya, bulunya yang sudah napa bangkai tadi najis juga. Ah, makanya bulu kucing itu najis. Bulu kucing najis. Karena apa? Karena binatangnya tadi termasuk najis kalaunya mati. Nah, maka bulunya pun umpat jadi najis juga. Jadi kalau sembahyang ada bulu kucing itu dibuangi. Nang kelihatan, nang kada kelihatan tuh hukum kadeda. Kadeda kan kada kelihatan, kadeda berarti. Bulunya kelihatan tuh ada. Nah, jadi bulu kucing, hati-hati kucing nang pinaragai bulunya itu jangan tapi dibawa ke tempat sembahyang. Bulu kucing. Kemudian lagi wakazal maitatu aidon najisatun, dan seperti itu juga bangkai itu, bangkai itu nih juga najis, artinya dagingnya sesuatu organ tubuhnya semua najis kalau sudah dihukumkan bangkai. Wa uridu biha, nah ini ujar musannif, dan yang dikehendaki dengan dia, dengan bangkai itu, azailatul hayat, hilangnya ruh, bighairi zakatin syar'iyah, dengan ketiadaan sembelihan yang syariat. Artinya kada basum belih. Kambing mati kada sempat menyumbelih bangkai. Bangkai itu misalnya ada kambing dirumpak motor. Nah, itu mati itu hukum bangkai. Kada boleh makan. Sapi hidangan. Hidangan pang nang ada biasa dirumpak motor teruntun di Halak Padang. Itu hukum apa? Hukum bangkai kalau nyemati itu bangkai. Kalau belum mati, bang, mati, belum mati kelapak-kelapak masih nah, sempat kali disumbalih, jangan langsung disumbalih. Karena binatangnya itu binatang sigar. Syarat binatang sigar itu disumbalih, ada di dirinya itu hayatun mustaqirrotun. Artinya binatang itu dipastikan mati gara-gara sembalihan. Itu hayatun mustaqirrah, artinya apa? Masih dalam keadaan hidup, hidup yang berkekalan. Jadi bilanya ada sapi dirumpak motor, itu ganaakan dulu. Ganaakan dulu, jangan langsung disumbalih. Jangan langsung disumbalih. Itu langsung diganaakan dulu. Kira-kira apa? Kira-kira nang inya tuh berumur kurang lebih 12 jam. Ganaakan lu 12 jam, bilanya mati, sudah bangkai. Bilanya belum mati, berarti itu hidup tuh. Kada mati binatang tuh, maka sumbelih. Kada boleh. Sama aja ayam. Kada boleh juga ayam. Rahatan di subak kendaraan. Hancap ambil akan lading nyar sumbelih. Itu tempul masih hidup, tempul masih bergagah, jarkina sempat mati. Nah, itu kada boleh disumbelih langsung. Harus diganakan dulu, harus dilihatakan dulu. Bilanya dilihatakan masih hidup, kawannya nang kelapa, ampihnya kelapak-kelapak. Nah, timbulnya apa? Nah, behinaknya sudah pina santai, sudah behinak, artinya hidup tak? Hidup. Kurang lebih 12 jam. Kadanya munnya kada mati itu, inya walau cacat, inya masih kawa behinak. Nah, dibulungi banyu minum, dijulungi baras makan. Itu artinya inya hidup. Ada hayatun mustaqirrah di situ. Kada juga, memang syarat. Syarat binatang itu harus mati dalam keadaan sembelih. Jadi kalau langsung disembelih, kita kada tahu apakah matinya gara-gara disembelih atau mati gara-gara dirumpak motor tadi. Nah, itu masalahnya. Kada tahu, makanya diganaakan dulu, dibiarkan dulu setumat supaya napa ketahuan nyata bahwa ayam ini masih hidup. Kada mati gara-gara dirumpak tadi. Nah, itu pang sudah.
Sama juga, sama juga ayam tuntung besaung sama. Ayam tuntung besaung kenal liut, liut, liut nih liut. Liut langsung disumbalih kita sawat mati jar. Nah itu kada boleh juga tuh. Jadi tuntung besaung itu nya kan tuntung besaung lihatakan dulu. Lihatakan dulu bila inya masih hidup biar inya rabah tapi masih behindak nah, masih behindak, masih hidup itu sumbalih. Artinya inya masih hidup ada hayatun mustaqir rotun. Ini binatang nang sehat. Beda lawan binatang garing. Kalau binatang itu garing itu sembalih secepatnya. Garingan, garing sudah mahiyun. Mahiyun. Sudah mahiyun, bilang sapi itu mahiyun. Oh, gimana sudah tuh sancep aja tuh ambilakan lading atau ayam pina romok, benar nah pina romok, benar. Berjalan pina tehereng-hereng, anjap ambilakan lading. Itu kalau binatangnya itu garing. Beda kalau binatang tadi sehat, sigar, timbul di rumpak kendaraan kah, rumpak motor kah atau besaung. Liutnya liut itu liatakan dulu atau kelapak-kelapak tadi liatakan dulu bila sudah diliatakan pina sigar pina kawa behinak nyamannya sudah nah berarti hidup sumbali kurang lebih 12 jam ya setengah hari, setengah hari liatakan dulu liatakan bila sudah pina behinak nyaman nah behinak nyaman diberi makan itu makan itu pangnya tekutan bener kalau pina. Kalau pina mati, padahal itu hukum bangkai. Makan itu makan bangkai. Nah itu panggil. Itu tuh. Jadi temakan apa? Temakan, temakan bangkai. Karena syarat binatang sembelihan itu diantaranya ada hayatun mustaqirratun. Dipastikan binatang itu hidup. Itu kada mati. Jadi kalau matinya gara-gara apa ditabrak tadi itu hukum bangkai. Kita sembalih mati, nah kita kada tahu apakah itu gara-gara sembalihan atau gara-gara tabrakan, maka itu dihukumkan bangkai. Dihukum bangkai juga. Nah itu ayam kah sapi kah kambing kah apapun itu tuh. Sama. Jadi jangan langsung. Jadi bilanya melihat ayam kelapak-kelapak, itu angkat bawa, lihatakan dulu setumat. Bilanya pina sigar, bilanya pina mau behinak, pina nyaman, nah sudah. Bilanya mati, innalillah. Buang. Buang aja kada apa-apa, kada usah dikubur kada apa-apa. Ini binatang kada apa buang aja timbai aja ke banyu. Nah itu ta. Itu binatang badilah binatang. Jadi tulang bangkai itu hukum bangkai. Bulu bangkai itu hukum bangkai. Maksud bangkai tadi yaitu napa binatang yang hilang rohnya ketiadaan disembelih-sembelihan nang syariat. Sembelihan syariat kan kita sudah tahu aja sembelihan syariat itu memutuskan dua urat besar. Uratnya ganal. Jadi ada di bawah leher, di bawah penggulu itu. Nah itu ada urat nang ganal, dua biji. Dua buting urat. Itu nang diputus. Dua urat saja. Nah itu, kalau sudah putus, itu hukum sembelih sudah. Biar masih buka. Sudah paget uratnya. Kada harus paget keliling tuh kada. Bawahnya aja, bawah tuh ada urat dua buting. Ada selang nang ganal tuh, ada selang ganal pernapasan tuh selang ganal tuh kan. Pernapasan ada nang saluran makan nadi nah itu tuh sudah paket dua tuh sudah cukup dah matinya mati nah. Kada usah kulilingan apalagi paget kada usah paget itu aja cukup sudah nya mun handak kulilingan kada apa-apa juga handak kulilingan itu sembelihan. Kena ada bab menyembelih itu ada bab zabahi. Kena ada bab menyembelih belajar menyembelih. Kena siapa dikorbankan? Kena bab zabahi menyembelih. Kemudian lagi, fala yustasna hina idin janinul muzakati. Maka tiada terkecuali ketika itu janin yang daripada binatang sembelihan. Jadi ini binatang yang disembelih tadi bini. Korbannya ini korban apa binatang bini. Nah makanya boleh kan kita berkorban itu binatangnya bebinian tuh kada apa-apa. Sapinya sapi binian kada apa-apa. Kada harus sapi apa sapi jantan. Boleh sapi betina tuh boleh. Kambing betina boleh. Lebih murah harganya cuma dagingnya sedikit. Dagingnya lebih sedikit karena rongganya itu lebih besar bagian perut itu rongga kan gasan menampung anak. Jadi inya dikit dagingnya dan jarang pernah memakan dagingnya itu lebih apa lebih apa lebih layat telayat nah itu tuh jadi terkurang nyamannya dibandingkan
nang laki gitu tah. Jadi tenyaman nang laki. Itu sebabnya jadi jarang orang tuh berkorban nang bini. Yang pertama bini itu produksi. Gasan apa? Gasan produksi Bang, jadi jarang dijual juga. Jadi kebanyakannya nang laki. Laki ini satu cukup kan? Bisi kambing kan 10, sikong jantan cukup. Nya begilir kau aja 10. Itu seutung jantannya kada apa. Jadi napa ada janin waktu nyumbalih, sekali tutung nyumbalih, sekalinya di parutnya itu ada bayinya. Apa hukum bayi tadi? Apakah termasuk bangkai atau termasuk binatang sembelihan? Idza kharaja min batni ummihi, apabila keluar dari perut ibunya, maitan dalam keadaan mati. Jadi mati kan amunnya hidup kada apa-apa. Terserah aja, bebas aja langsung balik ke hantar kada kah? Nya hidup masih kan, sekali dibalah hidup. Nah itu kada apa-apa. Ini dibalah mati juga di dalam parut. Apa hukum janin tadi? Itu hukum sembelihan. Artinya hukum sama lawan basumbalih, biar kada basumbalih. Tapi mati dalam parut mamanya, tapi mamanya sudah disumbalih, maka janinnya tadi hukum basumbalih juga. Halal dagingnya, kada termasuk bangkai. Boleh dimakan. Lianna zakatahu, karena bahwasanya sembelihannya itu, sembelihan janin tadi, fi zakati ummihi, termasuk sudah di dalam sembelihan ibunya. Jadi sudah sama aja. Ketika ibunya disembelih, maka binat apa janin nang ada di dalam parutnya nang mati tadi itu hukum basumbalih juga. Hukum basumbalih. Dagingnya itu halal lain bangkai. Anaknya kalau ada anaknya keluar di dalam kan mati, makan nih. Jadi itu wa kadza ghairuhu minal mustasniyatil madzkurah, dan seperti itu juga selain yang demikian itu daripada yang terkecuali al madzkurah yang disebutkan fil mabsutat di dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Banyak lagi pengecualian. Summastasna min sya'ril maitati, kemudian terkecuali artinya terkeluar daripada bulu bangkai, artinya ini rambut-rambut ini kada termasuk bangkai. Qauluhu, perkataan musannif, illal adami, kecuali bangkai manusia. Bulunya kan kita bulu tuh betataklah. Nah, bulu-bulunya tuh itu napa? Suci. Kada najis. Kalau misalnya kan waktu belarap tuh nah bulunya hibak di nana ditapih. Cerucukan. Atau tutung bagunting kan? Tutung bagunting, bulu cerucukan di baju. Nah, itu hukum bulu tuh napa? Hukum bulu-bulu tuh itu suci. Kawa dibawa sembahyang, kada sarang dipilihi kada. Kawa dibawa bawa sembahyang. Aifa inna sya'rahu tahirun, maksudnya maka bahwasanya bulu-bulu yang ada di awak manusia itu semuanya tahirun, suci, kamaitatihi, seperti bangkainya, artinya seperti orang yang sudah meninggal dunia. Semuanya suci, kuku suci, tangan tetap tangan, pagat tangan tetakannya tuh suci. Suci, jadi hukum suci itu. Jadi kada apa-apa. Artinya terbawa itu sembahyang, itu hukumnya kada apa-apa. Kada membawa bangkai, karena bangkai itu najis. Bangkai najis. Nah, jadi hati-hati terbawa napa tulang-tulang nang tulang napa tulang binatang nang kada suci atau apa nang jadi bangkai, itu hukumnya tulang-tulang atau bulu-bulunya itu hukum najis. Jadi itu jadi hati-hati. Iwak pang iwak kada, iwak tu lain bangkai. Iwak tu suci. Jadi terbawa tulang iwak dalam kantong itu kada apa-apa. Sembahyang bawa tulang iwak kada apa-apa. Ini suci je tu. Apalagi tulang apa lagi barangnya tulang apa kah itu ayam. Nah, tulang ayam amunnya ayamnya tuh besumbelih kada apa-apa, bawa aja situ tulangnya sembahyang. Ini kecangkalan benar juga. Sadang lakukan bawa tulang sembahyang. Nah, kemudian selanjutnya itu masih bagian najis lah. Faslun fi bayani ma yahrumul isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini masalah wadah pulang. Habis sudah najis. Wadah pulang masalah wadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ma yuqalu qabla dukhuli lil khala'i wa ba'da al-khuruji minhu, apa yang dibaca sebelum masuk ke WC dan sesudah keluar dari WC. Baca.
Dapatlah. Sambungan semalam. Babnya mayukolu. Iya. Ya, baca. Wakana. Iya, idza arada dukhulul khala. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana idza khoja qala ghufranakal hamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ke bawah tuh, ke atas lagi naik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulul khala'i qala bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubsi wal khabaisi wa kana yaqulu inna hadhihi al khusus. Sedikit lagi sampai titik. Muhtadiratun. Kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala, apabila ingin masuk ke apa, ke WC. Ini khala, ini tempat qada hajat, khala. Apa aja tempatnya, jamban kah? WC kah? Kakus kah? Atau apakah tempatnya itu yang tempat qada hajat? Qala, Nabi membaca bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, mulai bahari sampai wih ini sama aja. Itu juga. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepada engkau, minal khubuthi, daripada jin atau syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Jin laki-laki atau jin perempuan. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi itu bersabda. Jadi Nabi bersabda, apa ujar Nabi? Inna hadhil hususha, bahwasanya ini tempat muhtadiratun, yaitu napa, banyak penyakitnya. Jadi di WC itu banyak penyakit. Nah, makanya jangan tapi lawas di WC. Penyakitan. Ini main game dalam WC. Dinginnya napa main game dalam WC. Penyakitan. Jangan tapi lawas bilanya ke WC. Jangan masuk WC kecuali handak benar sudah. Jangan nang babaya handak masuk WC ya nang setengah jam. Mahajan itu jangan lawas bilanya masuk WC. Jangan lawas, karena itu tempat penuh penyakit dan bebuhanan jin ketujuh. Ketujuh bahapa bergerumbung di sana. Al khusus itu ada kali nomor satu. Jadi bawahnya itu ada penjelasan khusus. Jam'u husyin bidommi, bisa dibaca husyin bidommi dengan dommah, bidommil ha, ha-nya itu baris dommah. Wa fathiha, dan bisa juga dibaca fathah hasyin. Jadi bisa husyin, bisa hasyin. Hasya ya husyu, husyan atau hasyan atau husyushan. Itu boleh tiga, boleh tiga, terserah aja hendak yang mana. Kalau asalnya hasya ya husyu husyan, tapi boleh dibaca hasyan, boleh dibaca husyushan. Wa fathuha albustan, itu artinya itu bustan, arti bustan itu kebun. Ya, jawa kita ini padang gatah lah. Wa huwa aidan almukhraju, tempat mengeluarkan. Mukhraj itu isi makan daripada akhraja, yukhriju, mukhraju, tempat mengeluarkan. Napa nanti keluarkan? Li'annahum kanu yaqdawna hawa'ijahum fil basatin, karena bahwasanya mereka itu adalah mereka itu mengeluarkan hajat atau napa, qada hajat mereka itu di kebun-kebun. Kan zaman apa, zaman bahari belum ada, belum ada WC jamban, padang pasir pulang. Jadi bilanya ada di lembah-lembah itu, ada pepohonan, nah ke higa-higa situ sudah berserusup. Makanya kita aja bahari lah, masih zaman bahari masih. Nih, karena ke Batang Banyu jauh. Nah iya, paksa amunnya ada guntung juga, nyaman di guntung. Enggak ada guntung, paksa berserusup di higa pohon.
bersembunyi. Nah, itu betakai di situ. Ya itu kena misalnya orang motong tuh jajak kena nyumpah orang motong. Itu apa arti khusus tempat? Itu sudah arti tempat saja, khusus itu tempat nyaman. Muhtadirah itu maknanya ai kasratul afat, banyak penyakit. Banyak penyakit itu muhtadirah. Jadi WC atau jamban kakus itu banyak penyakit di situ. Wa innal jinna, dan bahwasanya bangsa jin tahduruha, ketujuh bagana di situ. Bersembunyi. Ha, babuhanan jin nilah. Jadi yang ketujuh bersembunyi di WC itu ya jin. Tujuh bertabun di WC. Jin tuh babuhanan jin. Minal lawas di WC itu jangan tapi lawas. Di WC jangan lawas. Nah, jadi itu Nabi tadilah, Nabi. Terus baca sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang baca siapa? Oh, yang situ jauhnya. Ya baca. Wa kana iza kharaja qala gufranaka hamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Habisakan. Wa yaqulu indal faragi minal istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa khasin farji minal fawahisi wa yadluqu yadahu bihaitin aw bil ardi ijalatan lil ra'ihati in bakiyah. Wa kana idza kharaja, dan adalah Nabi apabila kharaja, kalimatnya kharaja, sudah keluar. Kharaja artinya sudah keluar, jangan di dalam bacanya kena. Ini apabila sudah keluar, qala Nabi membaca ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranaka, ampunan engkau, artinya meminta ampun kepada engkau. Ghufranaka, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang azhaba, menghilangkan anni, daripadaku, al-adza, akan penyakit, wa'afani, dan menyehatkanku. Jadi ini dibaca sudah di luar. Sudah di luar baca lah. Hafal jaga lah, ingat jaga lah masih. Bahari mah hafal lah di tikal Quran lah. Masih hafal lah. Dibaca rajin lah. Namunnya ingat lah. Punya ingat. Nah itu, mudahan ingat terus baca. Jadi hendak masuk baca, limba sudah di luar baca ghufranakal hamdu lillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Wa yaqulu 'indal faragi minal istinja, dan lagi Nabi membaca ketika selesai daripada istinja. Ini tuntung apa? Tuntung istinja. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hatiku. Minan nifaki, daripada kemunafikan. Wahasin farji, dan bersihkan atau jagakan kemaluanku. Minal fawahish, daripada kekejian. Maksud keji di sini dosa. Jadi kemaluan tuh jangan sampai tegawi dosa. Itu minta lawan Allah Ta'ala. Apabila membacanya, ini membacanya ketika selesai istinja. Di dalam hati, amun di dalam WC. Mun di dalam WC baca di dalam hati. Tapi kalau di luar WC, kada WC, itu baca aja. Tuntung bae istinja, tuntung bebasuh, baca. Contoh kita nang kaya BAB-nya di lanting kada dalam jamban. Di lanting betakai bahari. Betapih, nah betapih. Muha di tukopi. Burit bengangaan. Muha betukop, burit bengangaan. Nyorang kada binandu jar. Ah, itu jurus bahari itu. Nah itu boleh langsung baca. Kada bejamban bahari, belum ada jamban lagi. Nah itu tutup, mau rapat nutupi kepala. Sunnah bener kan nutupi kepala, sunnah kisahnya nih. Tutupi rapat lan muah-muahnya tutup, burit pengangaan. Nasib ke Jepang lah bahari. Tapi itu gini apa? Itu gini masih kawal lagi bersombong-sombongan. Bersombong-sombongan, enggak bersombong-sombongan kan. Nah warna-warni, lain-lain warnanya. Nah baca, jadi ini baca. Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa hasin farji minal fawahish. Kalau di dalam WC baca dalam hati, kalau di luar WC baca dalam keadaan apa? Bersuara, enggak apa-apa.
Kemudian lagi wa yadluqu yadahu bihaitin. Nah, ini nih nang kita gawi imbah tuntung babasuh bahera. Tuntung babasuh bahera itu nang kita gawi wa yadluqu yadahu bihaitin dan menggosokkan tangannya di dinding. Lah dindingnya amunnya napa? Amunnya semen. Amun keramik tuh kada berfungsi. Keramik licin. Amun semen kawa semen. Nah, itu digosok. Tampan digosok tangan nang basuh bebehera tadi, basuh BAB tadi. Digosok nah. Tergosok-gosok. Au bil ardi atau di tanah. Munnya langsung lantainya tanah. Pas di pasir nah langsung gosok di pasir. Amunnya ulin pang ngur jangan jo pang digosokan ke ulin. Bina kesusuban. Ulin atau kayu kada usah ke ulin atau kayu. Nah, apa fungsinya itu? Izalatan, menghilangkan liraihati, bagi bau. Di sini kalimatnya raihah, padahal di situ ada asarun najasah. Asar itu bekas. Bekas itu hukum najis. Asarun najasah. Karena kita waktu BAB itu bebasuh itu napa? Itu terkadang kita menyentuh kotoran itu. Nah, jadi ketika tersentuh itu lalu napa ada di situ berikit ngarannya atar bakas. Bakas najis. Nah, bakas najis ini cara menghilangkannya jangan disabun. Bila disabun itu kada hilang bekasnya karena banyu sabun itu banyunya itu kada menghilangkan najis karena inya suci tapi kada mensucikan. Suci kada mensucikan. Jadi harus digosok-gosok di dinding atau digosok di tanah. Atau paling kada kita gosok lawan banyu aja. Nah, lawan banyu aja dibilas digosok-gosok pakai banyu, banyu mengalir. Jangan banyunya dalam napa? Dalam gayung. Ah, dalam gayung kada kawa. Dalam gayung atau di ember halus kada kawa jua. Harus banyu mengalir. Banyu mengalir. Jadi paling kada kita cibuk, nah kita bah kusuk-kusuk atau kusuk-kusuk nah pakai banyu. Banyu mengalir. Jangan dikucau nang napa? Nang embernya gitu. Karena asarun najasah itu hukum najis. Asar bekas. Amunnya ada baunya in baqiyat jika ada bekas di situ. Artinya nang kita kusuk itu tersentuh dengan kotorannya. Mun kada tersentuh kotoran kada apa-apa. Adalah guru kada tersentuh kotoran ada mun BAB-nya itu napa? Cair. Jadi kan pas sudah dibilas-bilas tuh hilang. Colorot. Jadi pas sudah tutung bilas-bilas sekali dikusuk langsung kasat. Nah, itu artinya kada tersentuh apa-apa. Tapi kalau nya pas tutung dibilas-bilas sekali dikusuk masih licin. Nah, berarti itu tersentuh. Maka di tangan ini ada atharun najasah ngarannya bekas najis itu harus dihilangkan dengan cara dicucur banyu atau dengan cara digosok. Paling nyaman tuh digosok nah sambil dia dikuboy. Jangan. Nah, jangan pakai banyu sabun, jangan bersabun. Itu kalau bersabun kada menghilangkan najis. Sama lawan orang betapas semalam. Betetapas bilanya mesin cuci kan dibuati baju di situ dicampur ada nang najis ada nang kada. Lalu dibuati sabun. Putih sabun, dibuati banyu, dicampur tuh banyu sabun. Nah, itu banyu sabun itu kada menghilangkan najis. Itu tuh bahaya tuh. Kada menghilangkan najis, artinya baju itu tetap dalam keadaan najis. Karena banyu sabun itu tohirun goiro mutoharin. Suci tapi kada mensucikan. Jadi caranya semalam, buati banyu biasa aja dulu. Habis itu putar-putar. Habis itu hanya buang banyunya. Buka, nah itu sudah hilang dah najisnya. Amun najisnya itu kada berbentuk. Kada ada ainun najasahnya. Mun ada ainun najasahnya, apa ainun najasahnya? Bukuannya tuh nah. Mun ada bukuannya kata kawan nang dibuat ibanyu putar-putar tadi. Kata kawa. Pas. Kawan. Nah, itu buat aja cacak. Itu harus bukuan najisnya itu kita hilangkan dulu. Bigian najisnya. Jadi makanya lampin kananakan nang ada tahinya itu dibilas dulu. Hanyar masuk ke dalam mesin cuci. Amunnya dicampur langsung diharu di situ pas jadi bubur. Tercampur kata kawa. Jadi hilangkan dulu bukuan najisnya, arti bukuannya tadi ya bendanya itu nah, najisnya itu dihilangkan dulu yang masuk. Jadi nang tersisa di situ, nang bakas-bakas najis tadi itu bisa dibilas dengan cara ya tadi di atau najis cair bisa dihilangkan. Kameh kan bakas kameh aja bisa. Tapi kalau nang ada bukuan tahinya itu kalau kawa harus dihilangkan bukuannya itu hanya dimasukkan dalam mesin cuci. Itu harus hati-hati tuh. Apalagi mun kita bisi perusahaan laundry.
Nah, harus paham nih masalah ini. Masalahnya kita kalau kada paham, baju orang benajis, kita nang berdosa. Nang tukang laundrynya bawa orang sembahyang. Nah jadi kalau laundry itu lebih ihtiyat, kalau nyetapih-tapih apa segala macam tuh, itu hati-hati tuh. Barang orang gasan sembahyang itu ihtiyat mukannarah, itu hati-hati tuh. Kalau pina apa? Kalau pina kada suci, pas nang tukang tapas tadi nang berdosa. Karena ini sudah amanah kan, mau pahakan harus apa? Benar-benar bersih. Jadi harus paham tuh, harus paham. Nah itu, jadi ada kan laundry syar'i. Nah berarti paham tuh. Kira-kira tulisannya syar'i ada. Kira-kira paham tuh, kira-kira tuh. Jadi menyana ke laundry tulisnya laundry syar'i. Nah, itu paham kira-kira caranya. Apalagi tulis di muka tuh nah pembahasan tentang laundry. Jadi supaya meyakinkan orang. Ini cara melondre. Nah orang yakin benar tuh. Iya yakin benar. Jadi itu cara qada hajat tadi. At-tarhib min ta'khiril ghusli wa min tarki syai'in minal jasad. Nah, ini kena hati-hati. Ada ancaman bagi orang nang melambatakan mandi wajib. Mandi wajib. Begawi malam, soalnya mandi wajibnya sore. Melambatakan atau nang kada begawi kada nih, nang mimpi aja gin, mimpi. Ini hubungan kenanakan nih kan mimpi. Soalnya mandinya lambat. Mandinya sudah 2 hari hanya mandi. Lambat mandinya kena-kena dulu, salang ke pasar dulu. Nah ini nih hati-hati nih, ini at-tarhib. Ada apa ancaman kina untuk orang nang melambatakan ini sampai apa, sampai nang kita melakukan aktivitas nang lain gitu toh, sampai di bawah apalagi bawah begawi hendak tulak begawi misalnya kan mencis dulu, tonton mencis kada mandi langsung tulak begawi. Nah ini bahancap nih kan, mambil-mambilan dulu, mambil berkat supaya jangan mau kepala jar. Nah supaya kepunan, iya supaya jangan kepunan. Ujapai. Nah itu ada ancaman gina, minta akhir, wamin tarki syai'in minal jasad. Dan tarki itu memotong sesuatu daripada jasad, misalnya begunting waktu haid atau begunting waktu belum mandi betatak kuku. Jangan betatak kuku lo, mandi dulu hanya tatak kuku, atau tatak kuku dulu hanya begawi hanya mandi gitu. Tatak kuku dulu, atau amun sudah terlanjur menggawi mandi dulu hanya tatak kuku, jangan tatak kuku dulu. Nah itu bahaya kena. Bahaya ini untuk 17 tahun ke atas ke bawah kada apa jopang ini. Ini ada jujur sudah kan masalahnya kan ada nang mimpi itu nah. Nah. Walau alam kita lihat KTP-nya ya kena. Masuk kah belum kah? Jadi insyaallah minggu depan tarhib min ta'khir al-ghusli wa min tarki syai' min al-jasad wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga, dosa muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menolong kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, hamba yang soleh-soleha, anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita sebentar mati dalam keadaan beriman husnul khotimah, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dan mudahan kita sebentar masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah kama nawassalafuna salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.